Divisi Militer Angkatan Laut atau POMAL dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan secara bersama merayakan hari jadinya yang ke-73 dan ke-14. Untuk memeriahkan acara tersebut, POMAL dan LANAL Tanjung Balai Asahan melakukan kegiatan fun bike yang diikuti oleh Forkopimda dari Kota Tanjung Balai, Kota Asahan, Kota Labuhan Batu, dan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, atraksi bela diri Kempo, Dancer, Lucky Draw dengan hadiah utama berupa 2 unit sepeda motor, serta musik organ tunggal turut memeriahkan jalannya kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini, Polisi Militer Angkatan Laut dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan sepakat menyatakan sikapnya untuk siap menjaga netralitas, solidaritas, dan sinergitas TNI Polri guna mensukseskan jalannya pemilu 2019. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Ropit Nohanla mengatakan bahwa kegiatan fun bike ini selain menjaga kebugaran tubuh, juga untuk meningkatkan kekompakan dan solidaritas bagi semua anggota TNI Angkatan Laut bersama Forkopimda dan masyarakat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun POMAL yang ke-73 dan hari ulang tahun LANAL yang ke-14, maka diselenggarakanlah fun bike ini. Lumayan cukup rame, alhamdulillah diikuti oleh para Forkopimda baik dari Tanjung Balai, Asahan, Batubara sampai ke Labuan Batu, dan diikuti pula oleh masyarakat umum maupun organisasi masyarakat maupun kepemudaan yang ada di Tanjung Balai. Sampai saat ini alhamdulillah berjalan aman dan lancar. Dari Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV. Salam Tribrata.